Hey guys, ya. Ini tiba-tiba ada orang nih, saya nggak tahu nih siapa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Kamu lagi masih bersama si Peci Merah. Gue lagi liatin aja nih, gue sewat mata sama si artis satu tuh. Siapa sebut namanya? Tiap hari bebacotan lo. Eh, gue tiap hari bebacotan juga bukan bacotin lo. Gue bebacotan, bacotin orang yang ngefitnah gue, ngerti nggak lo? Lembakan dikatain sama orang di komen sama orang. Mana ambil? Eh, kalau cuma dikatain nggak apa-apa, tapi jangan fitnah, ngerti nggak lo? Orang tua tapi nggak ngerti sopan santun lo. Polisi, belanginya orang kampung. Eh, gue juga orang kampung, tapi gue punya etika gak kayak lu. Lapor ke polisi lah, kalau misalkan lu mengalami tindakan-tindakan yang gak sesuai, apalagi mengandung fitnah. Otak lu gimana nih? Kalau mau dikomenin, jangan komen, jangan buka cetan mulu. Saya mau dikomenin seperti apapun sama ente, gak masalah. Tapi engkau tak senang mau fitnah, ngerti ben? Demi nama keluarga baik engkau, ngerti ben? Buka cetan mulu, tapi dikomenin gak akan bilang, sewap lu. Baru punya ya, gak? Itu aja di mulu dikit. Galak lah, gimana gak kamu galak? Gimana gue dikata lonte, dermo, dan yang lain-lain? Lu pikir gue lahir dari batu? Gue punya ibu, ngerti gak lo? Lu mau gak anaknya lu dikatain kayak begitu? Hah? Mau gak lu ibaratnya anaknya lu difitnah-fitnah? Nyerocosin artis aja lo, gak tau ngerti apa-apa lo. Ngomong sama perempuan lagi. Gak malu lo sama peci lo? Bikin mau laporan polisi mulu. Dia kata apa lo? Yang sombong jadi orang lo. Eh, justru lo yang sombong. Justru gue dikatain miskin sama laler, ngerti gak lo? Dikatain miskin, gak punya teman sultan. Ngerti gak lo? Nah kalau gue sombong, gue ngomong nih bahwa rumah yang gue kontrak ini adalah rumah gue. Gue ngomong kayak begitu tuh, sombong namanya, ngerti gak lo? Lu gak selamanya di atas, tau gak lo? Lu bisa ke bawah lo, Allah kalau balik ini tinggal minum. Udah tahu, makanya lu jangan sombong. Siapa aja lu teriakin, siapa aja lo komenin. Siapa yang gue teriakin? Hah? Lu ngomong berdasarkan fakta, siapa yang gue teriakin? Yang gue teriakin ibu yang ngefitnah gue, ngerti gak lo? Hah? Modal laki kayak begini nih, ya? Modal laki kayak begini nih gak bener nih. Kalau lu jantan, gak ada lu komenin artis. Hah? Lu mau tenar lu? Sini gua tenarin lu. Ini demi nama baik keluarga gue. Orang ini sembarangan lu ngomong. Sebut dong nama gue dong. Yang hari berisik banget ngeliat video lu. Lempengan lu aja dikomenin sekali aja lu. Ribut tuh udah kayak apaan lah menurut lu? Udah kayak panci rombeng. Lu? Panci hombreng? Kayaknya. Laki kok kayak perempuan lu mulutnya lu. Lu makan sumpah lu lihat aja. Eh, kemakan sumpah emang gue sumpah apa? Gue mau tanya. Kepakan sumpah emang gue sumpah ape? Gak ada gue sumpah ape-ape. Ya, gak ada gue sumpah kayak gimana-gimana. Kemakan harta, kenapa ngomong harta-harta melulu? Mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, berhak untuk lapor kepada pihak yang berwajib apabila mengalami fitnah. Ngerti gak lo? Bukan karena masalah duit dan duit. Oh, setiap jadi kalau orang berharta, pasti asik aja gitu dikata-katain lonte, dermo, balon. Jadi gak boleh ngelapor gitu. Nanti giliran dilaporin, hei mentang-mentang punya duit. Lah situ, udah tahu gak punya duit, punya mulut dijaga, jangan sembarangan mulutnya. Gua punya duit juga kerja, ngerti gak lo? Orang kampung lo, mulut tuh bahaya lo. Gua juga orang kampung. Eh, lu ngerti gak? Gua juga orang kampung, dari Jember gua. Jember gua di KTAP, tempatnya dukun. Wajar gak kalau gua marah? Ngerti gak lo? Sembarangan lu kalau ngomong lu. Lu bisa nuding-nuding, gua juga bisa nuding-nuding. Gua kagak takut gue. Berapa ratus ribu orang kampung yang main lu? Amin. Saya pake-pake aja. Lu mulai berisik. Dikomenin pada lo mau. Ingat ya yang kalau dikomenin. Resikonya begitu, mentosnya. Saya kasih tahu ya, siapapun berhak untuk mengkritik. Siapapun berhak untuk memberikan pendapat. Tapi jangan mengfitnah. Kalau mengfitnah itu ada pasalnya. Ini yang perlu ada edukasi biar kalian tuh paham ya. Saya mau dikata pendek, saya mau dikata miskin, saya mau dikata janda berkali-kali. Gak masalah, tapi jangan bilang saya germo pelacur yang tidak saya lakukan. Jangan bilang saya balon, saya punya orang tua. Ngerti kamu? Lu buka cepat dimana-mana. Lu buka rekan dimana-mana. Lu siap. Dikata apapun lu siap, jangan kayak marah. Siapa yang gak siap? Egois lu namanya itu. Gua di fitnah, oncom. Ya gua lebih sewek dari lo. Gua lebih sewek kalau ketemu sama lo, gua tau lo. Ngerti gak lo? Lu yang ember laki-laki, model ember kayak lu gak pantes. Gua juga ngeliatin lo nih sekarang nih. Gua juga gak takut. Apa? Eh, nih Dewi Persik nih. Hah? Engkau dari Madura. Apa? Engkau anak-anak padel, engkau apa? Bapak, ibu, engkau kepi. Orang yang saya berderajat, orang yang saya beredukasi, orang yang saya pendidikan saya bagus. Tak pernah kau nyentil orang. Sekarang lihat nih, orang kayak begini gimana gak mau marah? Hah? Nih. Penyebar fitnah Dewi Persik dan warga Jember. Enak aja orang disuruh diem-diem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi Persik. Pakai orang Timur, ya. Orang Jember. Saya translate. Pinter ngomong. Kamu tuh orang Timur, pinter ngomong. Mau orang dari Timur pinter ngomong. Kalau Jember benang nebo
Jawa Timur. Kalau orang dari timur itu pintar ngomong. Orang dari timur itu pintar ngomong dan orang Jember itu semua bajingan. Tempatnya orang pintar ngomong, tempatnya orang membolak-balikkan omongan. Kalau kata orang Jawa, omongannya itu dibolak-balik. Ini saya translate ya. Pintar ngomong awakmu itu. Pintar ngomong kamu itu. Omonganmu tuh kayak omongannya belantik. Omongan kamu tuh kayak omongan belantik, aku enggak tahu apa belantik itu. Seno. Seno itu pelacur. Lunte. Germo. Germo. Ya kamu itu Dewi Persik omongannya. Aku marah sama kamu. Aku enggak iri sama kamu. Aku tidak iri sama kamu, tidak. Apa yang harus aku iri dari kamu? Dunia harta itu tidak dibawa mati. Mati itu bawa rambut. Ambil bulu kulit. Ambil bulu kulit.